Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal nge-review lagi ya salah satu akun Sultan yang ada di server 12 ya cuy, gila cuy. Dia ini adalah akun temen gue ya, dia juga punya channel YouTube namanya Delion Skies ya. Jadi ini dulu ya pas pertama main Pokemon, gue sama dia bareng main di server 12 ya. Kebetulan di server 12 ini ya, gue ini salah jalan cuy ya. Diamond gue gunakan untuk gacha semua ya, sampai habis starter sisa cuy. Jadi gue pindah ke server 15 dan dia masih menetap di server 12. Dan top upnya kalian bisa lihat ya, sudah nyampe VIP 12 dengan level 53. Mantap jiwa ya. Dan kita bakal nge-review ya akunnya ini cuy ya. Jangan lupa kalian subscribe juga cuy channel Delion ya, karena dia update banget tentang Pokemon ya. Oke, dan kita bakal nge-review juga cuy sekarang ya. Kita lihat dulu dari privilege-nya cuy. Oke, let's do 2, 3, let's go. Oke guys, dan dia sudah nyampe ke VIP 12 ya. VIP 12 ini kata dia ya habisnya itu 7,5 juta kurang lebih ya. Kalau dia habisnya 7,5 juta ya. Dan kita lihat ya untuk ini ya, untuk privilege-nya VIP 12 sudah diambil ya. Untuk Mewtwo-nya dia sudah ambil cuy, Mega Mewtwo sudah diambil. Kemudian ya yang privilege 13-nya dia juga sudah beli ya cuy. Beli dari Hong Kong, belum cuy, belum nyampe ya. Belum nyampe VIP 13 cuy, belum nyampe VIP 13 ya. Kalau misalkan nyampe VIP 13, dia bakal dapetin lagi 160 ya fragmen si Mewtwo. Oke. Kemudian fragmen 13 itu masih ada 2 cuy. Masih ada 2 ya, gila loh. Ini 160 fragmennya dan ini juga 160 bisa awakened 1 cuy, bisa awakened 1 lebih ya untuk si Mewtwo-nya. Oke, dan sekarang kita bakal melihat ya karakter-karakter yang dibuil oleh Babang Delion ini. Let's go. Oke guys, tapi sebelum kita ngelihat karakter-karakter yang dibuil oleh Bang Delion ini, kita lihat dulu ya untuk fortune cat-nya ya. Untuk fortune cat-nya dia sudah nyampe berapa? Soalnya gue penasaran ya. Diamond dia 30.700 cuy. Mata lu picek yaitu 30.072. Wow. Oke, dan kita lihat dulu di sini ya. Kita lihat dulu cuy untuk fortune cat-nya. Dia sudah nyampe. Wow, masih ada chance satu kali lagi, tapi diamond dia harus nyampe 40.000 cuy baru bisa gacha lagi ya. Baru bisa gacha lagi. Dan untuk gachanya di sini lumayan lah cuy. Dapetin diamondnya bisa sampai 78.000 ya. Jadi 30 ribuan lebih ya. 38.000 maksimal bisa didapetin di kos 40.000. GGWP, mudah-mudahan dia dapetin sampai ke 40.000 diamond dan gacha lagi cuy ya. Mudah-mudahan dapat 78.000 diamond. Mantap, biar bisa gacha nanti raik wajah ya. Oke, dan sekarang yang saatnya kita tunggu cuy, tas dulu aja, jangan dulu Pokemonnya. Kita lihat tasnya dulu cuy. Oke, ini dia tasnya. Union Breakthrough material ya, kita buka ya. Buka satu bang. Nah, dapat BGO indigo grass crystal. Wow, dapat indigo grass crystal. Kemudian ada advanced friendship box, kemudian di sini ada diamond card ya. Ada diamond card draw coupon ya. Ini jangan coba-coba pakai gacha tempat orang cuy, jangan ya. Kalau kalian review akun orang, jangan pakai gacha ya. Apalagi dipencet gacha seperti ini, tidak boleh ya. Kepencet bang, maaf tuh, langsung loading begini bang, maaf, nggak sengaja, set, lama sekali. Oke, kita lihat dapetnya apa cuy. Wow, dapat karakter Amaura, mantep. Oke ya, dia sisa 2 tiketnya cuy, sisa 2 ya tiket gacanya, sisa 2. Kemudian masih ada Kanto Teknologi K ya, Kanto Teknologi K udah ada ya, dan masih banyak lagi. Waduh, dia masih punya Master Ball 2 biji cuy. Master Ball 2 piece, kemudian Great Ball 4 piece, dan juga Pokeball-nya masih ada sisa 8. Fragment karakter universalnya masih ada 182 ya untuk karakter S. Kemudian Emerald Starstone-nya masih ada 5 biji ya. Ini yang gue enggak tahu, ini Emerald Starstone ya. Padahal di sini Emerald-nya tidak ada star-star-nya ya, karena ini Emerald-nya bentuknya Pesetet cuy, bukan Kabosson ya. Yang biasanya kalau ada star-nya itu yang bentuknya Kabosson atau enggak Baptop gitu. Ini mah Pesetet, step cut nggak ada gitu cuy star-starnya. Saya akan kejar di tempat begituan. Anda jangan membohongi publik. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Oke, masih banyak tuh. Masih banyak ya, ada Sterinacle ya, ada Sterinacle, kemudian masih ada Epic Potential Soon. Oke, mantap banget. Dan fragmennya, wow, punya Ho-Oh cuy. Punya Shard Ho-Oh, tapi cuma ada 4 biji cuy. Cuma ada 4 biji Shard Ho-Oh-nya ya. Dan kalau untuk ngedapetinnya butuh ya, butuh 80 Shard. Oke, nice. Dan sekarang saatnya kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu Pokemon-Pokemon-nya. Let's go. 1, 2, 3. Penasaran gue. 1, 2, 3.
Oke, stop, stop. Ini meltunya gede, CP-nya cuy. CP meltunya gede cuy. CP-nya 41.542. Ini kayaknya meltunya itu bukan bintang 3, bukan bintang 4 cuy. Bintang 5 kayaknya, 1, 2, 3. Dan benar sekali ya, meltunya ini udah plus 2 dan limit break-nya sudah bintang 5 cuy. Sudah bintang 5, itemnya di sini sudah level 16 ya. Sudah level 16. Oh, HP increase 5% and speed increase 5%. Oke, mantap banget. Dan ini yang baru dapetin kemarin ya dari live streaming dia, hoki cuy. Dia dapat King's Rock ya. King's Rock ini ningkatin 12% speed ya dalam battle. Wow, dan juga ada 18% untuk nge-silent musuh ya. GGWPS ini King's Rock. Oke, kemudian ya kita lihat meltonya ini individual. Mais individual pelunya ya, ini ya normal ya, standar. Breakout-nya udah mau ke epic 2, starnya bintang 5, skillnya sudah level 53, effort pelunya sudah 3 kali kayaknya cuy ya. Sudah tingkat berapa ya? Gue enggak tahu tingkat berapa, tingkat 2 mungkin ya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya ya. Kita lihat lagi yang lainnya di sini, dia punya Moltres ya. Moltres ini sudah limit break bintang 6 juga cuy. Moltresnya sudah limit break bintang 6 dengan total CP 35.356 ya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa karakter S walaupun limit breaknya lebih besar ya, ini limit breaknya limit break bintang 6, tapi CP-nya masih tetap kalah sama ya grade S plus cuy. Jadi worth it pakai banget untuk gacha S plus ya. Oke, nice. Kemudian individual, wah, GG cuy. Individual pelunya GG cuy. Speednya perfect anjir. Speednya perfect. Special attack-nya 28 ya. Oke, nice. Dan kemudian ada si Gyarados juga, sudah level 53, speednya 30. Ini kenceng-kenceng si kampret speednya ya. Speednya kenceng-kenceng cuy dia Leon ini ya. Oke, trinket-nya apakah sudah ada yang awakened? Wow, sudah awakened cuy. Meltonya sudah awakened cuy. GG. Meltonya sudah awakened cuy. Nice ya, sudah awakened 1. Oke. Sakarap model. Oke, mantap ya. Kemudian selain Mewtwo, dia juga ada Greninja. Greninjanya ini sudah awakened bintang 6 dan juga sudah awakened bintang 1 cuy. Limit break bintang 6 GGWP, tapi CP-nya masih tetap kalah sama si Mewtwo ya. Masih tetap kalah sama Mewtwo cuy. Oke, dan untuk speednya ya 1807 ya. Speednya 1807 yang gue pengen individual pelunya ya. Speed 29, SP attack 29. Wah, bagus banget si Jancu nih. Nih orang ngebuilnya bagus cuy ini. Oke, kemudian dia punya Aggron juga. Ikut-ikutan Anda ngebuil Aggron ya. Ikut-ikutan Anda ngebuil Aggron. Dan Aggronnya dia sudah bintang 5 limit breaknya cuy. Aggron gue masih bintang 3 ya. Masih bintang 3 atau bintang 4 Aggron gue cuy. Aggronnya dia sudah bintang 5 ya, dengan total CP-nya 31.441. Gue pengen lihat individual value-nya ya. Kita lihat individual, shit man, HP-nya 30 ya. HP-nya 30, special attack-nya 28. Oke. Tidak apa-apa, sakarapmu. Oke, dan ini dia ya yang gue suka sih, ada blazing ini ya, ada blaziken ya. Blazikennya di sini speed 27, special attack-nya 27 juga cuy. Sama-sama 27. Kemudian blazingnya belum dinaikin lagi ya. Star-nya masih bintang 6 ya. Star-nya bintang 6. Kemudian ada si Alakajam juga sudah limit break bintang 6 juga cuy. Alakajam sudah limit break bintang 6 juga. Kemudian ada si Gengar juga ya. Gengarnya juga sama, sudah limit break bintang 6 juga ya. Gengar juga nanti bakal kepake cuy. Kayaknya dia bisa evolusi jadi mega cuy. Kayaknya bisa evolusi jadi mega ya. Dan ini bentuknya bagus banget sih. Proslas ya. Proslas ini keren banget bentuknya ya. Oh, evolusi dari si Snorun ya. Evolusi dari si Snorun jadi Proslas. Ini bentuknya keren sih. Bentuknya keren cuy. Kemudian si Mew, Mew juga dia nggak build ya. Mew-nya sudah limit break bintang 5, nggak dibuil. Wah, sayang banget sih cuy. Wah, Anda punya Entei tidak dibuil. Anda punya Entei tidak dibuil. Padahal saya ini ingin sekali mendapatkan Entei ya, untuk dijadikan tanker. Tapi Anda tidak dibuil ya. Dan kemudian si ininya cuy, Gardevoir-nya sudah di reset juga ya. Gardevoir-nya sudah di reset. Banyak banget ya karakternya ya. Kayaknya udah komplit cuy. Udah hampir komplit semua ya untuk karakter. Zapdos juga ada nggak dibuil cuy. Zapdos juga ada nggak dibuil ya. Wow, GG sih untuk Pokemon-nya, banyak banget cuy. Untuk Pokemon-nya banyak sekali cuy ya. Oke, dan kita lihat di sini untuk adventure-nya ya. Adventure-nya dia sudah nyampe stage ke 60 ya, dan bisa direset 2 kali. Hah? Kok bisa direset 2 kali, cuy? Kok dia bisa direset 2 kali anjir? GG, wow, bisa reset 2 kali, cuy.
Apa cuma gue doang? Aether Paradise-nya kita lihat ya. Aether Paradise-nya sudah floor 7 cuy. Sudah floor 7. Oke, nice. Kemudian levelnya. Untuk story-nya. Story-nya ini dia sudah chapter 12 ya. Sudah chapter 12. Untuk heart-nya dia sudah chapter 12 juga. Dan untuk nightmare-nya. Dia sudah chapter 4 cuy. Untuk nightmare-nya sudah chapter 4. Kita coba nightmare ya. Kita coba nightmare ini lawan si ini cuy ya. Ini gue paling suka banget lawan dia aja. Paling suka banget lawan dia ya. Oke, kita lihat untuk squad yang digunakannya. Dia menggunakan Aggron, ada Suicune, ada si Mewtwo, ada si Moltres, ada si ini ya, si Greninja, dan juga ada si Waterbomb. Anjir, Waterbomb mata lu picek. Oke. Gue pengen lihat aja ultinya ya. Kita lihat dulu cuy ya. Dan speednya masih kalah tetap sama musuh ya. Adventure aja cuy, speednya pada kenceng-kenceng cuy. Pada kenceng-kenceng. Ini sini karakternya udah gue punya semua cuy. Tinggal Moltres doang sama Mewtwo yang belum gue punya ya. Moltres sama Mewtwo yang belum gue punya cuy. Gue mau lihat ya ultinya Moltres cuy, karena gue tidak memiliki Moltres ya. Gue tidak memiliki Moltres cuy. Speednya kalah cepat cuy, speednya kalah cepat, tapi tidak apa-apa, ini di adventure ya. Kita bakal ulti. Tiara Nidar cuy, Tiara Nidar. Set. GG keren. Oke, ya biarin. Kita coba lihat ultinya ya, ultinya dari si Moltres karena gue belum pernah. Oke, Greninja mengeluarkan Shuriken, dan ini ya Shuriken Rasen ya. Dan ini ya ultinya kepak-kepak mati cu. Kepak-kepak mati. Uduh, Gyarados langsung ngehajar dengan Cycle Beam anjir. Mati cuy. Ini aja terlalu enak punya akun kayak gini cuy. Terlalu nge-cheat Anda ini Deleon, punya akun seperti ini cuy. Terlalu nge-cheat Anda. Oke, dan pertandingan pun berakhir sampai di sini ya. Jadi itu dia ya untuk review akunnya Sultan di server 12 cuy ya. Dan kayaknya gue mau lihat rank-nya dulu cuy. Kita lihat dulu rank dari akun ini ya. Oke, untuk rank-nya di server 12 ini top satunya Kamaran. Kamaran dengan total CP 400.000, Itachi dengan total CP-nya 397.000, Hunter dengan total CP-nya 381.000, sedangkan Deleon masuk di top 12 server 12 ranking 12. Ini konspirasi cuy. Konspirasi ini server 12 CP juga sama ya. CP 200.000, ranking 12. Wow, GGWP cuy. Oke, nice. Jadi mungkin untuk videonya gue cukupin dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.